Hai, Assalamualaikum. Cubaan suara test. Dengar suara aku. Kalau jelas suara aku, tolong komen jelas. Yang baru masuk tu, selamat datang. Assalamualaikum, selamat malam. Okay, komen dulu. Zuli, Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Suara aku jelas tak? Kalau jelas, komen jelas. Syariana 9, Waalaikumsalam. Kalau jelas suara aku, tolong komen jelas. Alhamdulillah jelas bang. Okey, cantik. Kalau jelas, Alhamdulillah baik. Connection baik. Shikin Zainal jelas. Ha, thank you Shikin join. Asharian, thank you. Zuli, thank you. Alright. Okay gang, Assalamualaikum semua yang datang dekat live aku, yang join sesi live aku untuk kali ni. Tak ada apa pun, cuma kita nak sembang-sembang sikit. Okay. Berkenaan. Saya dapat kerja ke? Ha? ASQ Printing. Assalam bang Hadir. Suara clear. Waalaikumsalam. Thank you Hadir. Wah, Faizal dah join. Aduh. Thank you Faizal join live. Korang semua apa khabar? Sihat ke? Korang semua sihat lah kan? Almaklumlah cuaca sekarang hujan panas, kejap hujan, kejap panas. Hari ni dia macam panas. Panas itu berdenting dekat sini. Tadi siapa dekat Instagram dia minta aku buat live tadi? Tak ingat nama Syamil ke apa ni nama tu? Oh, Syamil. Sikit penting ni mungkin pasal si benda tu. Jadi kita sembang. Kita relax-relax, chill-chill dulu. So, macam mana korang? So, business macam mana? Everything okay? Business korang semua macam mana? Kalau ikut kan ada kerja nak kena buat lagi ni. Tapi relax lah, penat lah. Esok pagi lah sambung. Malam pun panas kan. Betul ni tengah panas. Satu lah kalau dekat Sungai Petani ni, dia tengah panas. Ui, kalau belah-belah utara ni, siapa yang duduk utara tahu lah. Kalau panas dia, ya Rabbi, panas betul. Lagi satu hal, rumah aku ni dia duduk dekat bawah bukit tau. So angin tak lalu. Dia jadi lagilah panas gila. ASQ Printing, bisnes sekarang mantap bang. Alhamdulillah. Kalau bisnes makin mantap, Alhamdulillah. Tinggal kejap. Walaupun kerja 9am besok. Jap eh. Aku nak ni jap. Nak tukar baju something special. Sini dia ya.
Okey. Siapa yang pernah jumpa aku, siapa yang pernah join kelas aku, siapa pernah DM aku, tanya macam-macam everything, so diorang tahu aku ni jenis macam mana. Kalau kalau orang nak nak chop aku sombong tu, mungkin first impression orang boleh chop aku sombong lah. Tapi yang pernah jumpa aku, yang kenal aku, diorang tahu aku macam mana. And so aku ni jenis yang selagi orang hormat aku, aku akan hormat sehormat-hormatnya. Okay, tak kira lah orang tu muda daripada aku ke tua daripada aku. Contoh macam ada seorang, ada seorang Abang Syaril, kalau tak silap aku nama, nama dia Abang Syaril ni, join kelas aku itu hari dekat Penang. And aku rasa even Abang Syaril tu datang jumpa aku, dia nak belajar dengan aku pun, aku still panggil dia abang as faktor umur yang, faktor umur lah senang cerita. Aku lagi muda daripada dia, aku pun panggil abang. Takde pula aku membongkak diri, bahasakan diri aku dengan dia, aku kau ke bro ke apa, gualu ke, takde. Aku still bahasakan aku dengan dia tu abang. Contoh macam ada seorang lagi, Abang Osman kalau tak silap aku nama dia, daripada Singapura. Abang Osman tu umur dia 50 lebih, 50 lebih umur dia. So aku still, even dia datang jumpa apa ni, jumpa aku, belajar dengan aku, aku still panggil dia abang. Even kalau orang kata dia, dia datang dekat aku as a student, dia nak belajar dengan aku, aku still panggil abang. So tahap hormat aku tu sampai orang kata, kalau pergi kedai makan tu, akak orang apa ni, orang ambil order tu pun semua aku bedal panggil akak. Dia senang cerita macam itulah. Tapi bila bila orang tak hormat aku, orang tak reti nak hormat ni, aku takkan aku takkan hormat orang sampai bila-bila. Tu jenis aku. So, dibanding dengan cerita petang tadi. Ni kes petang tadi lah. Kalau siapa yang follow aku kat Instagram tu, dia tahu lah. Aku dapat DM daripada seorang perempuan ni. Aku tak tahulah nak bahasakan dia adik ke akak ke, aku tak tahulah. Tapi the story is pasal kalau korang baca lah tadi, tapi itulah. Dengan bahasa tunggang langgang, aku tak faham apa. Bila aku tanya balik apa yang cuba nak disampaikan, dia marah aku pula. Dia marah aku balik. Dia cakap aku kena kod ilmu. Kena kod ilmu. Cuba pergi tanya balik lah dekat siapa yang pernah DM aku dekat Instagram, tanya aku macam-macam. Pernah tak aku tak balas? Aku rasa aku tak pernah tak balas DM orang dekat Instagram tu. Kalau nak tanya apa-apa telefon, aku akan jawab sekali. Aku apa ni, apa pertanyaan pun aku akan jawab. Tak kisahlah nak tanya apa-apa, bila-bila masa pun aku akan jawab. Sama ada aku jawab cepat ataupun lambat, tengok bergantung kepada orang kata timing aku lah. Aku tengah busy ke, aku tengah buat kerja ke apa, dan tu aku tak pernah tak jawab. So tadi aku tengah kelang kabut, packing order untuk Shopee, siapkan job. Aku ambil masa sikit layan DM dia, tanya soalan. So bila bila jadi macam ni kan, aku jadi bengang gila lah. So korang boleh tengok lah, aku bengang gila lah. Siap cakap kat sini, aku kedekut ilmu. Tolong komen kejap, aku kena kod ilmu ke tak? Tolong komen kejap, aku kena kod ilmu ke tak? Siapalah yang pernah tanya aku macam-macam tu, tolong komen. Aku kena kod ilmu ke tidak? Sebab aku rasa aku buat video-video dekat YouTube channel aku ni pun, aku berbesar hati nak share dekat orang lain, supaya orang lain dapat manfaat daripada video aku tu. So orang lain pun boleh buat apa benda yang aku buat. So
bila orang cakap macam tu, tersentak juga aku lah. Dia bukan aku nak panjangkan cerita, bukan aku nak melayan ke apa ke, aku cerita sini habis sini dah, aku malas nak ni, banyak lagi kerja aku kalau nak layankan kau. Tapi the important thing yang aku nak bagi tahu, kau datang dekat aku, kau nak minta ilmu dekat aku, tapi adab kau ke laut macam mana? ASQ printing, saya selalu tanya dekat Wasil, tak pernah kena skip soalan, even kena reply lambat, still lama reply text. Saya dari Brunei. ASQ printing dia pada Brunei, dia selalu WhatsApp aku dekat WhatsApp lah sebenarnya, dia selalu WhatsApp aku, tanya macam-macam. Apa yang dia tak faham, semua dia tanya kat aku. Even kalau boleh dikategorikan, kalau sebodoh-bodoh soalan pun dia akan tanya. Sebab apa? Sebab dia nak tahu, dia nak pandai. Dengan sabar, kalau aku tengah busy, aku akan balas lambat. Kalau aku tengah free, aku akan apa ni? Aku akan automatik aku terus balas. ASQ printing ni sebab dia the only one orang kata subscribers aku daripada Brunei yang selalu tanya aku ni, daripada Brunei ya, ASQ printing ni. Zuli mungkin dia sendiri tak pasti nak tanya apa. Aku tak, dia cakap macam tu je, aku tengah banyak kerja, aku tengah buat kerja, aku buka di Instagram, aku baca soalan dia. Apa soalan ni? Aku tanya balik. Dia duk explain berjela-jela, aku tak faham, aku still macam kau tengah sambil buat kerja, tengah tengok apa benda dia ni cakap ni, aku tak faham. So kau tolong explain apa yang kau tanya. Aku kena marah kat sini. Cikgu Zainal, saya belum pernah join kelas tapi curi-curi tebalkan muka tanya, tapi bos dia jawab, terima kasih. Aku rasa aku tak pernah lagi orang WhatsApp aku ke, orang DM aku kat Instagram ke. Kalau orang tanya aku tak pernah tak jawab. Aku rasalah aku tak pernah tak jawab. Aku tak pernah tak jawab. Tapi itulah aku jumpa ramai orang. Aku dah berdepan dengan ramai orang yang datang kelas aku, yang tanya aku kat DM aku kat Instagram. Setiap orang yang tanya aku tu, dia ada adab bertanya. Ada adab bertanya, tapi ini tak ada adab langsung. ASQ printing, dari yang tak tahu guna mesin Cameo jadi pandai sikit. Macam tu juga mengenai ini printer. Ada seorang lagi, abang, aku tak ingatlah nama abang tu, abang Osman kau tak silap aku nama dia. Daripada Singapura. Dia keep on tanya aku, kadang call international call lah, bukan WhatsApp call, international call. Call aku tanya macam-macam. Aku tengah bawa kereta ke, aku tengah buat kerja, aku akan stop, aku akan angkat call lah, aku akan jawab. Apa dia tanya aku akan ni. Orang tua tau, orang tua. Aku boleh apa ni, abang Osman tu umur dia 50 lebih. Dalam dia bertanya dekat aku tu penuh dengan adab. Penuh dengan adab. Budak-budak sekarang kau tanya melalut macam gini, apa benda kau type aku pun tak faham. Bila aku minta kau explain balik apa yang kau tanya tu, kau marah aku. Kau cakap aku sombong, belagak, kedekut ilmu. Berpuluh video aku kat dalam ni. Berpuluh video aku kat dalam ni. Aku tak minta satu sen pun. Korang tengoklah, korang belajarlah. Tak kisahlah kau nak belajar dengan aku ke, belajar dengan siapa-siapa ke kan. Tak kisah tok guru kau tu, orang yang kau nak belajar tu lagi muda daripada kau orang ke. Dia as a orang kata orang yang mengajar kau, at least kau orang hormat dia. Tak kisah dia tua dia muda, at least. Ini kau nak tanya aku, nak minta aku guide kau, tapi kau adab pun tak ada. Macam mana budak-budak sekarang? Skin tanya tak ada kan? Aku tak pernah tak jawab. Cepat ke lambat aku akan jawab. Sebab aku rasa mostly subscribers aku yang selalu join live aku, yang
korang ni, korang pun tahu aku buat YouTube channel ni as a fun. Aku nak share ilmu dekat orang-orang, eh. At the same time aku ada kerja aku sendiri. And so that's why kebelakangan ni kurang video yang aku buat. Kadang-kadang aku buat live je. Itu pun live tu lebih kepada aku open, nak tanya apa-apa tanya, aku akan jawab. Slowly aku akan jawab, tak pernah aku tak jawab. Orang DM aku, orang WhatsApp aku, anytime aku akan jawab. Tapi tu aku baran sikit tadi, geram aku. Nak bertanya tak kisahlah, tanya je lah, tanya. Aku akan jawab, tapi itulah bahasanya. Dua kali aku tanya modal. Dua kali juga dia bercerita pasal, dia bercakap modal. Kau dulu sekolah ni ke Syak? BM tak lulus ke? Sampai modal dengan model pun kau tak tahu, tu dua perkataan yang berbeza. Penat aku nak faham kan, modal dengan model kan dua dua perkataan yang maksudnya berbeza. Modal is modal lah, model tu model. Modal tu boleh merujuk kepada duit. Model tu boleh merujuk kepada satu-satu model barang, whatever apa. Dua kali aku confirmkan, aku nak confirmkan dia modal pasal tu. Dia marah aku balik. Macam mana? Kau tu penting. Tak kisah kau nak belajar apa-apa pun sekali, belajar dengan siapa sekali pun, adab nak belajar. Aku tak tahu adik ke akak ke, tapi tu lah. Ramai sebenarnya yang lagi tua daripada aku yang datang belajar kat aku. Ada yang join kelas, aku buat kelas full itu hari. Ada yang personal datang kat aku, ada yang by group datang daripada Seremban datang ke sini belajar dengan aku. Diorang ni semua penuh dengan adab nak belajar. Kau dah lah tak tahu, kau nak belajar dengan aku tapi adab pun tak ada. Macam ni? Macam ni tak pandai? Bukanlah aku nak suruh kau melutut menyembah kat aku. Tak. Takde. At least setiap perkataan yang kau keluarkan, kau tanya tu penuh dengan adab. Kau faham sendirilah adab bercakap tu macam mana. Takkan kau tak belajar adab bercakap macam mana. Okay, so tutup kes. Aku malas nak panjang-panjangkan cerita. Aku harap budak tu Dia belajarlah sikit. Kau nak pergi nak berdikari dekat dunia luar sana tu, kau belajarlah pasal adab. Adab ni bukan adab setakat kau nak belajar macam-macam. Adab semua benda kena ada adab. Kau nak masuk rumah orang pun kena ada adab. Kau nak naik kereta pun, naik kereta kawan pun ada adab dia nak naik kereta kawan. Pandai-pandai engkau lah, kau dah besar. Belajar dengan cikgu sekolah pun kena adab. Betul.
belajar dengan siapa-siapa pun kau belajar, as long as nama dia tu tenaga pengajar, guru ataupun cikgu, kena ada adab dengan dia. Tak kisah dia muda daripada kau ke, dia tua daripada kau ke. Dulu masa time aku study dulu, lecturer aku tu sama umur dengan aku. Aku still panggil dia encik. Tak ada lah panggil bro. Takkan ni. Sebab dia lecturer, sebab dia lecturer. Lecturer Nazrin aku. Kita orang panggil dia orang, panggil dia Cik Nazrin. Still panggil dia cik. Panggil dia lecturer, panggil dia encik. Ha tu. Okay gang. So aku nak tutup pasal benda lain ni. Dah malas nak serabut dengan kerja aku banyak lagi, tak siap lagi. Right. So aku harap korang-korang pun kat luar sana, tak kisahlah kau nak belajar apa-apa dengan siapa pun, nak minta ilmu kat orang tu, biar kita minta dengan cara yang ada adab. Kita ni dah lah bodoh, tak ada adab pula, jadi tak jadi apa. Jadi makin bodoh. So bodoh tu, kalau kita penuh dengan adab, kita belajar penuh dengan adab, insyaAllah pandai. Ramai dah aku, bukan aku, aku ni bukan siapa-siapa, tapi ramai aku dah guide yang daripada tak geti guna mesin ni, boleh guna mesin yang tak boleh buat print, daripada tak zero from buat printing, dah boleh buat printing sendiri. Aku dah tak payah guide pun dah boleh buat dah. Ada yang aku dah yang aku ajar daripada zero, sampai ada yang dah buka kedai. Dah lah cuaca tengah panas. Okay gang, SQ printing, kalau nak belajar tu biar bersungguh, baru ilmu masuk dekat dada. Belajar kena sungguh, belajar apa-apa pun SQ printing ni. Orang yang sentiasa tanya aku everything, apa dia tak faham ke, dia tak tahu ke, tak jadi ke, mesti dia WhatsApp aku tanya. Betul ke mana ke api ni? Apa? Betul lah tu. Pintu kan ni. Dia tak pilih ke apa? Memang tak lah, nanti kan saya lah nak laminate. Ramai lagi lah, ramai lagi dah yang ada dekat, yang follow aku kat Instagram tu, yang subscribe tu channel aku, ramai lagi yang everything tak tahu, tanya je. Aku akan balas. Tak kisahlah. Bila-bila tanya, ada yang tanya aku, ada yang tanya aku tengah malam pun aku still balas lagi. Kalau aku tak tidur lagi, aku akan balas. Tak pernah lagi rasanya aku tak balas apa yang orang tanya. Tak pernah lagi aku tak share apa yang orang tak tahu. Orang tanya tak tahu, aku tak share. Tak pernah lagi lah rasanya. Dan aku open banyak, aku terlalu open. Korang nak tanya apa, tanya. InsyaAllah, mana aku tahu, aku akan jawab. Okay, itu je. At least apa yang aku geram tadi, aku tak nak maki-maki orang lah. Kalau dia kena, dia buat macam tu, ingat 5-6 tahun lepas, time-time aku bujang, aku ingat dah kena maki je kot. Aku siap balas dengan elok lagi tadi. So kita stop bit pasal ni. Malas dah. Biar pi kan kau, nangis kat hujung katil sana. Aku tak rugi apa-apa.
To be honest, aku tak rugi apa-apa. Okay. Ni bukan, bukan, bukanlah disebabkan kita ni ajar orang kita nak bangga diri ke, nak nak mendongak ke apa, tak. Tapi the way cara kau jumpa aku, tanya aku macam mana. Ish. Ni. Tak boleh, aku tak boleh. Aku tak boleh terima. Aku, aku punya, aku punya manusia simple. Selagi orang hormat aku, aku akan hormat orang sehormat-hormatnya. Ha, tapi bila orang tak hormat aku, ha, go to the hell. Kita duit ni, sabar bang. Aku memang sedang bersabar dan tahan diri daripada maki orang. SQ Binting, saya pernah tanya jam-jam tengah malam pun abang reply. Time tu kerja, kerja yang saya buat fail bukan kerja, cuba tetap fail. Baru dah tanya abang. Aku tak kisah, tak ada, aku tak ada, aku tak ada isu, tak ada isu. Orang tanya, kalau korang tak tahu buat tak jadi ke apa ke, tanya je. Kalau even kau tak buat lagi, kau tak tahu macam mana nak start up pun, kau DM aku kat Instagram, tanya bang macam mana ni, insyaallah aku akan, aku akan, aku akan, aku akan, aku akan, aku akan jawab dan aku akan guide kau orang. Okey, mesin apa nak kena beli, nak beli apa tu tadi ni, aku akan guide kau. Tak pernah lagi. Aku ingat ada, ada, ada seorang budak perempuan kalau tak silap aku, aku tak ingat nama dia apa kan. Dia pernah DM aku dekat Instagram. Lepas tu dia tanya aku, first soalan dia, first soalan dia, dia cakap dengan aku macam ni, bang, saya nak buat business printing, sekian, sekian, sekian. Boleh tak abang suggest dekat saya, printer apa yang, printer apa yang saya kena beli, apa yang kaya, apa yang kena saya sediakan, bla 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 bla. Budak tu zero. Aku tanya dia, boleh buat design tak? Dia cakap, boleh lah bang, sikit-sikit kat Canva. Okay. At least aku rasa dia ada minat nak buat design lah, sebab first even dia start dekat Canva sekali pun. So aku guide dia slow 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 slow. Daripada, to be honest, aku cakap budak tu zero, tak tahu apa-apa. Aku cakap dengan dia, okay, beli benda lah ni, okay, beli benda lah ni, okay, belajar pasal ni, ni. Dia pun follow, follow, follow apa yang aku guide dia, aku guide dia. Aku dah lepas tangan dah dekat dia. Dia cakap, bang, saya dah pandai buat sendiri. And business dia dah run. Dia dah ada job dia sendiri. Dia dah ada customer dia sendiri, dia ada client sendiri. Aku tak minta dia satu sen pun. Cokorai 777. Salam bang. Waalaikumsalam. 2-3 hari lepas ada tengok video abang mengenai ink pigment. Nak tanya boleh ke print, print pakai kertas glossy matte? Glossy matte is, kalau ikut performa, kalau, kalau, kalau ikut pemahaman aku, glossy dan matte. Okay. Tak ada, tak ada, tak ada pula kertas glossy matte. Okay. If kalau kau dah pakai pigment ink, boleh pakai, boleh, boleh print untuk paper matte ke, glossy ke, sticker PVC sticker glossy pun boleh print, matte pun boleh print. As long as, dengar baik-baik eh, as long as material yang kau orang gunakan tu adalah untuk inkjet printer yang sesuai dengan pigment ink. Okey. Kalau kau, kalau kau pakai glossy paper ataupun glossy sticker, PVC sticker, tapi bukan untuk bukan untuk inject printer, kau pakai untuk laser printer, dia takkan, dia takkan boleh, takkan boleh, takkan melekat. Ink tu takkan melekat sebab bukan type, type paper untuk pigment ink. Tu je. Inject. Okay. Nak print apa-apa sekalipun, bila kau dah convert pigment ink, just make sure material yang korang beli tu, material yang korang guna tu sesuai untuk inkjet printer. Tu keyword dia. Aku banyak kali cakap, kalau orang tanya, banyak kali aku explain dalam ni keyword dia, inkjet printer. Selagi material tu belakang dia ada untuk inkjet printer, for inkjet printer, insyaAllah boleh pakai, boleh print, tak ada masalah apa-apa. Dan pasal ink pigment pun, banyak kali orang tanya aku, ing apa elok? Ing apa elok? Fayyad
Inara. Salam bang. Waalaikumsalam. Hai bang, saya baru berjinak dengan printing and cutting ni. Baru lepas video abang tadi. Ha. Tak apa, layan dulu. Layan dulu. InsyaAllah kalau kau layan, layan semua video-video tutorial painting yang aku buat, follow slow, insyaAllah boleh buat. Kalau tak faham juga, boleh DM aku dekat Instagram aku, tanya je, insyaAllah aku akan jawab. Nak belajar setting blade, jenuh lah asyik bertukar-tukar. Setting blade ni banyak banyak kali aku explain, tapi dia nak cerita macam ni. Setiap material tu ketebalan dia lain-lain. So kalau kau tak confident, kalau boleh janganlah terus cut. Contoh kau dah print, jangan terus cut. Test cut dulu. Dekat Silhouette Studio tu ada test cut dulu, tengok diputus ke tak putus. Kalau tak putus, naikkan sikit dia punya force, dia punya tu, naikkan adjust. Apa IG abang? IG aku sama dengan channel YouTube aku, Fury Ink. Ha. Ink, aku tak pernah suggest ink lain kecuali Fury Ink. Ink Fury. Fury. Dia memang mahal sikit. Ink Fury memang mahal sikit. Tapi bulan ni dia tengah promotion RM49. Ha, belilah terus. Banyak-banyak. Nanti bulan depan dah naik harga balik. Pakai ink tu. Ink tu insyaAllah korang tak akan jumpa terlalu banyak problem. Aku nak cakap ink dia tu perfect, tak adalah perfect, tapi kurang problem. Nak sesumbat tu pun payah sangat lah tu sumbat. Dah test cut macam okey, tapi bila proceed mas tu lah sangkut. Itulah dia, kalau dia sangkut, contohlah kau letak sticker paper tu atas cutting mat, kalau dia sangkut, dia biasanya dia akan sangkut dekat belah atas tu. Sebab apa? Sebab gum tu dia, sticker tu dia tak melekat. So selotip je atas tu. Kalau boleh selotip banyak, selotip je banyak. Janji dia tak langgar. Dia yang buat dia sangkut. Buat dia sangkut, paper tu berlanggar tau. Berlipat dia berlanggar. Tu yang buat dia sangkut. Fury ink tu guna kat mana? Guna dekat printer Epson. Tak kisah apa-apa printer Epson boleh guna, L series boleh guna. Jangan kau boh dekat Canon, kat Brothers, memang tak boleh. Dia Epson saja yang boleh pakai ink pigment. Epson je. Tak kisah apa model sekalipun. L1110 ke L3110 ke L series semua boleh guna. L1300, L1800 semua boleh guna. Ink tu elok, waterproof, color cantik, nak apa lagi? Kurang tersumbat. Pigment ink kalau kau tak guna pun dia akan sumbat juga, tapi Fury kurang sikit dia nak tersumbat. Dia akan dia tersumbat tapi dia kurang sikit. Macam aku run everyday jarang lah tersumbat, memang jarang sangat tersumbat. Kalau run hari-hari ink print jarang tersumbat, tapi kalau kalau hari ni print, 2-3 hari tak print, dia dah start nak tersumbat. So cuma after that bila kau nak start balik guna, buat air cleaning dulu ke apa. Saya dah beli Epson L1210 rasanya, tapi belum buka lagi, nak belajar cameo dulu. Tak apa, belajar step by step. Fayyad Inara, belajar step by step. Kalau dah mahir kuasai ni cameo, then baru print. Print tu tak adalah susah mana pun, semua orang boleh print. Cuma tu step by step. Satu-satu-satu belajar kasi. At least dah pandai ni lah, belajar. Pandai. Step by step. Tak payah tergopoh gapah sangat. Dia bila belajar tergopoh gapah sangat, oh tu nak kena, ni nak pandai cepat, lama-lama nanti kau stress.
Aku santai je. Sebelum ni ingatkan macam senang je. Bila dah beli Cameo, azab juga rupanya. Tak adalah azab. Janganlah azab. Dia mula-mula je. Kalau dia senang cerita apa yang kau lalui sekarang ni, itu dulu aku dah lalui. So bila lama kelamaan tu, bila kita dah faham betul-betul dia tu, dia tu macam Cameo ni, dia macam girlfriend kita. Kita kena faham dia. Oh. So bila kau dah faham dia tu, dah tak ada masalah apa-apa lah. Ni kita dah tahu selok belok dia tau. Kat mana dia ni ah. Kat mana perangai dia, buat perangai kan. So kita ni lah. Dia apa-apa pun, kalau kau pakai protein lain pun sama juga. Nak fahamkan dia, nak fahamkan that dia punya sistem dia. Sama juga aku dah pakai Cameo, lepas tu tiba-tiba pakai beli GrabTag, nak belajar pakai GrabTag tu, mula-mula nak pakai GrabTag pun bahasa kasarnya bangang juga. Azab juga nak fahamkan GrabTag. So bila dah faham, okey je ni. Zulmaivi, assalamualaikum bos kita. Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah Zul sihat. Sihat walafiat. Makin kembang lah ni Zul. SQ Binting. Payah Inara, saya pun mula-mula macam tu juga. Belajar pelan-pelan, tengok je dalam YouTube channel Abang Topan, mudah faham. Dia kena everyday try and error. Dia bukan try and error. Ish, tak jadi lah. Malas aku lah, tak. Dia bila tak jadi tu, kau kena cari, kenal pasti apa punca dia tak jadi. Ya. So bila dah tahu apa punca tak jadi tu, barulah next time kita buat jadi. Slow-slow je. Sebab ada yang dalam ni, ada yang full time buat bisnes, ada yang part time buat bisnes, ada yang saja-saja buat bisnes tambah duit income kan, ada yang. So step by step lah, slow-slow. Zulmaivi, saya banyak tengok video awak pasal PKP sekarang, bila ada L1800 Gaming 4. Thank you banyak bagi ilmu. Oi, thank you Zul. Zul ni kira kalau PKP ni memang awal-awal aku buat YouTube channel. Ha, sebab aku buat YouTube channel pun awal PKP mesti. Awal PKP 2020. Yalah, ni pun baru seminggu pun belajar. Seminggu. Tak apa, seminggu ke sebulan ke, yang penting slow-slow je belajar. Kenal pasti. Ya. Apa problem dia? Apa yang tak betul lah belajar. Tapi kalau video print and cut dekat YouTube channel aku tu, print and cut silhouette Cameo tu, kalau kau follow step by step macam mana cara aku buat, insyaAllah tak ada masalah apa potong. Dia kadang yang buat kerja, dia kebanyakan yang aku jumpa buat kerja hujung tu betul lah. Awal-awal tak betul. Awal-awal tu tak betul. Biasanya buat design tak ada save area. So bila tak ada save area tu, potong mesin tu, potong lagi sikit, dia akan nampak lah line ni putih. Tu je lah. Dia save area tu penting sebenarnya. Save area design. So pergilah tengok balik kenapa kena buat save area. Dia sebenarnya banyak benda dah aku share kat dalam ni. Kadang nak buat konten apa pun aku dah tak tahu dah nak share dah. Ada je. Cuma Cameo setting blade, especially speed dia lah. Speed untuk elakkan korang potong lari-lari ke kan. Jangan, kalau boleh jangan gunakan speed yang terlalu perlahan. Gunakan je high speed yang 10 tu 10 je kau medal. Kalau cut force dia tu, kau memang nak kena stem material tu dia lain-lain. Contoh macam Miracut, dia punya tebal dia lain, PVC tebal dia lain, vinyl tebal dia lain, dark paper tebal dia lain. So setiap kali nak buat cutting potong tu, kalau korang tak
tak sure dia orang dia punya cutting force berapa, blade berapa. Test dulu, tengok test cut dulu. So kalau bila kita buat test cut tu tak putus, tak putus, kita naikkan lagi. Kalau test sekali-sekali pun tak putus juga, naikkan lagi. Ha. Macam tu je, senang. Original cutting mat dah lengah. Itu biasa. Dia cuma masalah cutting mat ni masalah dia, gam dia tu sekejap je. Sekejap je sangat. Ah, that's why dalam video aku, aku tunjukkan realitinya memang kau kena pakai juga solitape tu, kau kena solitape stiker kat atas cutting mat. Nak pakai, tak nak pakai cutting blade tu pun boleh, tapi potential dia nak lari-lari tu tinggi je. Bil tu casting kali lain dah jadi lain, tak cut habis pula. Ha, betul aku cakap tadi, ha, dia setiap material tu lain-lain setting dia. Setting dia tu tak ada formal setting. Macam ni tak ada. Eling kau kena test cut. Buat test cut. So nak mudahkan korang, test cut. Jadi bila kau jalan net, contoh kau jalan stiker PVC, kau tahu kau punya setting cut dia macam ni. Ha, bila jalan mereka stiker, kau tahu setting cut tu, setting cut dia tu macam mana. Benda tu letak dalam kepala, siap-siap. Bang, lepas tu potong lari. Macam mana nak setting print and cut bagi sama? Jai 553. Okay Jai, first thing, faktor potong lari ni dia bukan faktor cameo semata-mata. Kadang bila kita masukkan paper kat dalam printer tu, kedudukan paper tu tak betul, tak center kat dalam tu, dia print tu sengit, dia boleh jadi sebab kenapa dia potong lari. Okey, lagi satu, bila kita letak material atas cutting mat sengit sikit, dia boleh jadi punca. Okey, punca dia sensor tu tak dapat baca dengan betul. Dia kalau tak boleh baca auto, kita boleh gunakan manual. Boleh gunakan baca manual. Kalau tak pakai cutting mat, tak confident, takut paper terbabas sehari. Tu orang baru, aku yang lama pun sampai sekarang aku tak confident tak pakai cutting mat. Dia memang risau terbabas lari tu satu hal. Bila dia terbabas lari tu, material jahanam, benda tu semua costing. Zulma Ivy, lebih baik rosak cutting mat dari cut terus kat body cameo. Dia kalau tak pakai cutting mat, dia terus dekat ni lah, dekat rubber cameo, lama-lama jahanam. Pian Syaman, kalau speed low untuk stiker design macam mana bang? Kalau laju pula untuk stiker design macam mana? Dia, Pian, speed slow ni, dia ada potential tinggi. Mat tu lari tau masa roller tu. So, better pakai laju je. Kenapa pakai laju? Sebab bila dia potong laju tu, dia punya momentum dengan kedudukan dia cutting tu stabil. Okay, stabil. So guna, tak payah takut lah nak guna speed laju tu, tak payah takut. Cameo tu speed laju dia tu slow sebenarnya. Kalau nak compare dengan EasyCut, nak compare dengan GrabTag, nak comparekan dengan Suki, plotter-plotter macam ni, Jinka tu semua kan, plotter-plotter macam ni potong 2 kali ganda, 3 kali ganda lagi laju daripada cameo. Cameo ni, cameo high speed 10 tu pun tak laju mana sebenarnya. Kalau pakai cameo pro speed 20 tu pun still tak laju sebenarnya. So guna je 10. Kalau speed cut dia 10, guna je 10. Cuma kita adjust lah betul-betul mata blade berapa kita gunakan untuk material sekian. Contoh material biasanya
material mirror aku pakai mata blade satu. Cutting force dia biasa aku pakai 10 ke 15 macam tu lah. Tengok. 10 ke 15. Lagi satu kita nak kena tengok, kita nak kena tengok juga kita punya mata blade tu tajam ke tak. Kalau tak tajam naikkan lah, naikkan sikit. Kalau PVC yang tak ada laminate, biasanya aku akan pakai 3, mata blade 3, force dalam 15 macam tu, 15 ke 18. Tengok mata blade. Kalau dah ada PVC, dah ada laminate, biasanya aku akan pakai tinggi sikit, 3 ataupun 4 mata blade. 3 ataupun 4, cutting force dia dah jadi 20 ke 25. Benda tu semua bergantung pada keadaan mata blade korang. Kalau mata blade korang ada tumpul, cutting force dia naikkan lagi. Mata blade boleh naikkan lagi. Sebab mata blade tu, kalau ikutkan lama dia boleh pakai. Kalau hari-hari jalan, hari-hari potong beribu keping pun kita potong, boleh pakai lama sebenarnya. At least 6 bulan. Kalau jalan, aku jalan hari-hari pun satu blade aku pakai 6 bulan. 6 bulan lah biasanya, 6 bulan ke atas. Baiknya dah okey bang, saya dulu. Thank you Syailmu, thank you bang Wainer juga. Good luck semua, moga berjaya dalam masing. InsyaAllah, amin. Thank you juga sebab join live aku. Okay. So guys, kadang aku dah tak payah nak jawab soalan. Dah ada tukang-tukang yang jawab soalan lah. Semua dah pandai-pandai dah. Sepatutnya macam tu. So bila kita dah pandai sikit, kita share kat orang, ajar orang lain, supaya manfaat tu berpindah dekat orang lain. Kita dapat sikit bagian kita. Tak rugi pun kita share kat orang, kita ajar kat orang, kita share ilmu kat orang, tak rugi pun. Tak miskin lah, tak miskin sama kita, tak miskin. Pian Saman, thank you bang. Sama-sama. Bab cut ni, bab cutting ni lah memang paling banyak orang tanya aku. Bang, kenapa potong tak putus? Potong ni. Banyak lah potong tu, potong ni. Potong tak putus lah, potong tak lari lah. Potong lari lah, whatever apa semua kan. Soalan paling popular senang cerita. Di mana-mana. Dekat live, dekat YouTube, dekat komen YouTube, dekat Instagram, yang WhatsApp, soalan famous. So sebelum potong job kita tu, test cut dulu, tengok ngam tak ngam. Dah ngam baru jalan print semua. Sebab apa? Kalau kita salah potong, kita salah setting, kita main bedal, potong lari, potong putus, tak putus apa lah. Benda tu semua costing. Hindarkan. Hindarkan pembaziran costing anda semua. ASQ Printing. Share apa yang kita tahu dengan orang lain. Mudahkan urusan orang lain. InsyaAllah nanti urusan kita pun akan dimudahkan juga. Betul. Tak mungkin sekarang akan datang. Kita jangan terlalu fikir kita buat buat hari ni, esok kita nak dapat tak. Costing ink, costing paper, costing ink, costing paper tu semua costing. Costing yang sekarang harga dia bukan murah. Besar pada share ilmu lagi bila orang amalkan berjaya. Betul lah tu. So share, kalau korang dah pandai akan datang. Korang nak buat YouTube channel korang sendiri, korang nak ajar orang lain, buat. Tak ada masalah buat. At least korang share. Share, ajar orang lain. Ada kawan-kawan nak belajar pasal printing, kalau korang dah pandai, ajar je lah. Tak rugi. Jangan jadikan, aku ajar dia, dia pandai, nanti kan dia cantas aku. No. Jangan berfikiran sebegitu.
bumi Tuhan ni besar, rezeki Tuhan tu luas. Kau ajak orang, insyaAllah akan datang tu banyak lagi rezeki Tuhan bagi. Satu je lah, percaya. Percaya, percaya pada rezeki. Kalau tak rezeki tu hari ni, esok. Kalau tak rezeki tu esok, minggu depan. Kalau tak rezeki tu minggu depan, bulan depan. Kalau tak rezeki tu bulan depan, tahun depan. Percaya. Yang penting korang teruskan je lah buat. Zulmaiwi, cap dekat tepi tu collection atau brotopan sendiri print? Ada sendiri, ada yang aku print sendiri. Tapi mostly kebanyakan dalam topi-topi kat sini, topi-topi kawan-kawan aku bagi. And topi aku print, topi yang memang aku simpan lah, aku collect lah. Taklah banyak, tapi itulah, adalah. Macam ni topi aku buat sendiri, topi topan stiker, ni topi aku buat sendiri. Macam ni topi aku collect. Dia kalau ikutkan topi ni bukan klik aku, bukan aku collect tau. Tapi topi ni member aku nak beli, so aku orderkan untuk dia. And then after that dia tak jadi beli, so aku simpan je lah topi ni, tak pernah pakai pun. Topi ni One Piece punya topi. One Piece eh, One Piece aku, aku simpan. Lepas tu aku kalau topi ni aku suka beli, aku suka join live seller-seller bundle topi. Aku suka beli topi tu bundle lunyai, lepas tu aku restore balik. So bila restore balik tu aku nampak macam aku, dia kira macam aku dapat satu kepuasan, topi ni dulu buruk. Lepas tu bila aku restore nampak macam baru, macam tu lah. Dia ada kepuasan dia kat situ je lah. Kepuasan dia macam contoh topi inilah, tunjuk sat topi Vans ni. Topi Vans ni keadaan dia masa aku beli memang lunyai gila, lunyai gila. Color dia semua dah faded, memang dah faded teruk lah color dia. Okay, ni aku dah restore balik, aku dah redye balik. Ya, dia nampak lah macam elok lah, elok lah, macam baru lah sebenarnya tu. So aku simpan lah, jarang pakai. Sama dengan dengan topi ni. Ni topi Crook and Castle original. Original Crook and Castle. Aku dapat topi ni pun dekat bundle. Aku join live bundle. Topi ni benyai. Ni brand streetwear US, Crook and Castle. Memang benyai gila topi ni. So aku dah restore balik, aku dah basuh, aku dah restore balik, dah shape. Nampak lah, boleh pakai. Cantik lah. Sebab maybe sebab orang tak tahu Crook and Castle kot. So macam that time masa tengah main beat dekat Facebook seller bundle tu, orang tak tahu. Aku tahu brand Crook and Castle ni sebab brand ni brand streetwear US. So aku beli lah. Aku ingat berapa ringgit lah, RM15 kot. Yang main street, barang streetwear dia tahu lah ni brand Crook and Castle. Adalah lagi ni, tapi ni banyak-banyak topi. Ni topi paling aku sayang. Ni official merchandise Hafiz Syahrin punya. Original. Time ni Hafiz Syahrin main Moto2 dengan Petronas lagi. Hafiz Syahrin main Moto2 dengan Petronas lagi. Aku simpan. Aku beli, aku tak pernah pakai pun. Topi ni memang aku tak pernah pakai. Aku simpan je. Even kalau ikutkan, topi ni bukanlah quality custom made. Dia pakai quality topi-topi ready made. Kalau kau nampak lah. Nak beli topi, nak tahu custom made ataupun tak. Kalau sulam bertindih macam ni, ni topi ready made. Kalau tak ada, tak nampak sulam dia, bekas sulam belakang, ni topi custom made. Even topi ni topi ready made yang, tapi official merchandise Hafiz Syahrin. Aku beli masa dekat Sepang dulu. So aku simpan, aku tak nak pakai pun topi ni.
Sayang bagi topi ni. Ha tu je lah. Ada banyak lagi topi dalam dalam ni mostly satu satu box ni ada 3 4 topi. 20 jugaklah. Dah banyak Pian Syaman dah banyak dah buang duit dekat kertas dulu masa awal-awal guna KM dulu, sekarang dah okey sikit. Itu itu kira boleh aku cakapkan investment, investment untuk pandai, untuk berjaya lah sebenarnya kita. Dia bermula dengan investment kecil-kecilan untuk korang pandai, insyaAllah bandi nanti akan berjaya lah insyaAllah. Ya Jiku Binting, saya tengah tunggu video terbaru abang, setia menanti. Next video nak tutorial gift box untuk majlis kahwin insyaAllah. Tutorial gift box tu aku tak berani janji dalam jangka masa terdekat. Tak berani janji lah sebab ada few job event-event. Aku ada event Danok by week yang memang order gila-gila punya order. Lepas tu ada buat collaboration dengan dengan YouTuber, ada job-job lain. Tak berani janji. So if aku betul-betul free, insyaAllah aku akan buat. Jangan risau. Zul Maivi mantap, boleh buat extra income. Topi ni ada juga yang aku ambil topi daripada seller aku daripada apa nama dia? Supplier aku jual balik. Tapi mostly kat sini cuma ni lah aku, kepunyaan aku sendiri dan aku simpan yang adalah 2-3 topi, adalah yang aku pakai hari-hari, ada yang aku simpan aku tak pakai, kadang buat kenang-kenangan lah macam tu lah. ESG printing, seronok kalau pandai macam-macam jenis printing ni, kreatif tak dia. Kalau ada rezeki nanti nak beli mesin press and printer sikit sekali. Dia, kalau business printing, if korang kreatif, sebenarnya macam-macam boleh buat. Serius. Ada few benda yang aku tak share lagi dekat YouTube channel aku tu. Nanti aku akan share kemudian. Aku akan buat video tutorial kemudian. Ada few thing, ada few machine yang, ada satu machine tu aku tak unboxing lagi pun. Nanti kita, nanti sama-sama kita share, aku share. Jangan risau, aku akan share. Cuma by now ni dia struggle nak bahagikan masa nak buat. Kalau macam dulu awal-awal buat YouTube channel ni, masa tengah PKP, masa tengah PKP tu memang tak ada job, tak tahu nak buat apa. So that time memang banyak masa yang nak buat video-video apa semua kan. Lepas tu kalau tengok masa awal, siapa yang follow aku daripada awal, masa awal-awal buat YouTube channel ni memang aku kerap buat video. Satu hari dua video saya silap. Seminggu 5-6 video. So bila dah buka balik, job dah start masuk balik, job dah start back to normal balik. So dia masa tu je lah. Nak arrange masa tu yang payah. Tu yang kadang-kadang aku sulamkan dengan buat live. At least bila buat live, orang tanya, aku boleh direct jawab. Kadang nak baca komen dekat YouTube, dekat apa YouTube studio aku tu, aku tak terbaca dah. Tak terbuka dah. Berapa revenue YouTube channel aku pun aku dah tak tahu dah. Berapa masuk tu masuk lah. Alhamdulillah lah tu rezeki. ASQ printing ni daripada Brunei. Aku rasa Brunei punya market sebenarnya harga boleh tahan sedap ni kalau tak silap aku. Kalau tak silap lah. So ASQ printing, cuba share sikit berapa harga dekat Brunei. Harga stiker dekat Brunei. Contohlah stiker Miracle 5cm dekat Brunei berapa. Kalau kat sini 1000 pieces boleh jadi RM5, RM6. Kalau kat Brunei rasa lagi ni kot sedap kot. Sebab dia pakai dolar kan.
So geng yang baru masuk tu, selamat datang kat live aku. Aku pun maybe live tak lama dalam, tengoklah setengah jam lagi ke. Kita sembang-sembang sikit. Aku tadi dah dah lepaskan apa yang terpendam dekat 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 dada ni. Aku duk tahan sabar tadi, lama gila aku tahan. So cuma itulah, dia ni aku lebih kepada mengingatkan pesan-pesan dekat semua orang, termasuk juga di aku. Okay, siapa pun korang, kat mana pun korang, selagi mana kau berjumpa dengan orang, tak kisah dalam dalam dari sana cerita, dalam segi apa-apa pun, utamakan hormat orang. Hormat orang. Kau nak belajar, kau hormat tok guru kau. Ada kawan-kawan, hormat kawan-kawan korang, adik-beradik korang, family korang. Tak kisah, hormat ni luas. Patutnya kita hormat dekat semua orang. Tak kisah apa bangsa dia orang pun sekalipun, kita hormat. Sebab aku faham, YouTube channel aku ni bukan orang Melayu saja yang tengok. Ada orang India, ada orang Cina yang tengok. Ada siapa nama brother tu? Budak Penang tu. Tu pun sama Cina juga. Cina. Tapi dia punya bahasa, lenggok bahasa, minta aku ajar dia. Very nice. Aku tak ingat siapa nama dia. Budak Penang, tak silap aku. Dia ada at the same time dia ada kedai reflexology dekat pulau. Tak ingat nama dia. Aku antara orang yang berbangsa Cina aku ajar daripada zero sampai dia pandai buat, aku ajar. Dia punya orang, bahasa dia tu sopan santun. Bukanlah, dia bukan macam aku cakap tadi lah. Bukanlah kau nak kena sembah aku, melutut aku sebab aku ajar kau, tak. Tapi tak, dia ada cara dia. Kita pergi belajar dengan someone, especially orang tu dengan rela hati, dengan ikhlas hati ajar kau, kita hormat dia. Tu je aku nak ingatkan dekat diri aku, dekat semua sekali. Tak semestinya kita yang tua, kita apa ni, orang muda je kena hormat kita. Tak, dia baik tua ke, baik muda ke, whatever ke, siapa pun kau, hormat orang selagi orang hormat kau. Alright. Okay gang, aku rasa sampai ni je kot. So setakat ni je lah perjumpaan kita untuk live kali ni, insyaAllah. Aku nak edit video pun tak sempat lagi nak edit. Ada satu video aku nak edit, tak sempat lagi edit. ASQ printing, kalau kat Brunei seller persendirian 4 cm, 20 piece, 24 pieces. Ada yang jual ni apa, BND ni kira Brunei dollar kan? Brunei dollar 4. Brunei dollar 4, duit kita berapa lah? Duit Malaysia berapa lah?
Fish RM12.97. Betul. Kalau company besar kena beli banyak baru dapat harga murah. Kat kedai buku Brunei tak ada supply PVC stiker apa jenis stiker yang waterproof. Oh, macam tu eh. Oh, RM8. RM8 eh, bukan ni. $4 Brunei bukan RM12.97. Kalau tengok kat Google ni RM12.97. Oh, RM8 lah duit, duit Malaysia RM8. 44 pieces 4 cm. Boleh tahan juga. 4 cm 100 pieces dekat Malaysia RM8. 4 cm 100 pieces dekat Malaysia RM8. Paling mahal pun RM10. Ingat, ingat RM10 paling mahal tu lah. Ikut pertukaran juga. Okay. Buat tepan nak tanya, kalau print DTF kita guna gambar Google lepas tu jadikan half tone untuk print, kualiti jadi okey ke tak? Maaf kalau soalan ni lari sikit. Half tone ke ataupun full tone color ke, as long as kalau kita cedok gambar kat Google tu, gambar tu tak pecah dengan sizing yang kita nak print. Contoh kalau kita nak print size tu size A3, full A3 macam ni kan, macam ni full A3, as long as gambar tu tak pecah, tak ada masalah apa kan. Tapi kalau gambar tu original file, gambar yang kita cedok kat Google tu, gambar tu pecah, dia akan jadi pecah lah. Okay, ni aku print DTF. Cuma yang ni aku buat design guna vector lah, guna AI. So kalau any gambar yang kita nak cedok dekat Google tu, kita nak print stiker ke, kita nak print DTF ke, kita nak print apa-apa pun, selagi mana gambar tu tak pecah, sizing dia cun, sizing dia besar, tak ada masalah. Ha, korang cedok lah. So dia tak ada masalah pecah. Tapi kalau gambar tu memang sizing pun kecil, file gambar original dia pecah, so bila kita print dia akan jadi pecah lah, tu je. Sebab sizing gambar yang kita ambil dekat Google tu, yang kita cedok kat Google tu, main peranan. So, kalau gambar sizing tu besar, gambar tu solid, sharp, tak ada pecah, no problem. Print lah apa-apa pun, dia takkan pecah. Melainkan kalau kita ambil gambar tu pecah, maka pecahlah hasil dia. Tapi kebiasaannya kalau aku, if aku cedok gambar tu kat Google, aku akan drawing balik juga dekat AI. Contoh kalau aku cedok gambar kucing ke, aku akan vector kucing ke, PN apa, icon kucing ke, aku akan masukkan kat AI, aku akan drawing balik jadikan vector. Tu kebiasaannya yang aku buat. Cuma leceh, bukan leceh. Kalau bagi aku tak ada leceh, mungkin bagi orang yang baru-baru nak belajar, yang baru guna AI, baru guna tools ni, bagi dia, bagi dia orang leceh lah. So bagi aku tak leceh lah. Bagi aku cuma dia makan masa sikit untuk kita tracing balik, kita drawing balik design tu untuk jadikan vektor tu je lah. Okay. Aku berminat lah nak main market ni. Market Brunei. Market Brunei ni macam sedap lah harga dia. RM8. 24 pieces 4 cm. 24 pieces 4 cm baru pakai 1 A3. Maksudnya 1 A3 RM8. Wish. 1 A3 4 cm boleh dapat 30 lebih. Uish. Tu baru 4 cm. Nice. Sebab before this aku pernah buatkan topi untuk ada seller Brunei jugalah. Tanya siapa nama dia. Aku bagi harga topi masa tu custom made 30. Custom made tu, topi memang topi fully custom buat dekat Bandung. Aku bagi dia harga RM35, dia cakap murah. Aku macam jarang ni orang cakap murah ni.
So bila tanya dia balik, dia jual dekat dekat Brunei berapa? $60. $60 Brunei. $60 Brunei berapa dah weh? $60. Duit kita RM60 pun dah mahal lah. Oh, $60 100 lebih. Oh, kalau dapat main market sana, fuh, best. Macam dekat Brunei barang mahal lah, itulah dia kenalah dengan orang kata orang kata mata wang dia kan. Dekat Malaysia ni ha, macam itulah. Kalau letak tahun ni RM8, RM8 bukan tahun depan naik lagi, tahun depan turun lagi. Barang makin mahal, harga maintain. Lagi sekarang kan, sekarang after that COVID, lepas tu pasal war, whatever apa semua kan, barang naik harga kan. Harga aku maintain je, tak nak tak naik-naik pun. Ayalah few yang terpaksa adjust naikkan sikit, yang lain semua maintain macam tu je lah. Layan je lah selagi boleh layan. Kalau korang yang jenis pandai pandai menjual dekat marketplace luar negara ni, lagi lagi bagus sebenarnya. Dekat eBay ke mana-mana platform luar negara kan, Amazon ke whatever ke kan, tu lagi bagus sebab sebab first pertukaran duit lah, first memang currency lah, currency currency orang lah. Sebab tu orang Brunei selalu pergi Malaysia beli barang dekat sana, jual balik kat dekat Brunei. Baik beli dekat ni kat Thailand ke kat Indonesia kan, lagi murah. Tapi tu lah sebab dia perbezaan macam 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 Singapura jugalah. Orang Singapura pun shopping dekat Malaysia sebab murah, and orang apa apa ni, kebanyakan kebanyakan orang Malaysia pun bekerja dekat Singapura sebab gaji dalam dolar, ha, macam tu lah. Tapi kalau korang ada 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 kemahiran kalau nak main market marketplace luar ni kan, lagi bagus sebenarnya sebab currency tinggi. Sebab ada juga yang kawan-kawan aku yang main market luar, so dia tak main market dalam pun sebab currency besar sana kan. So let's say lah, contoh macam ada seorang kawan aku ni, dia jual ubat ubat jambang. Kalau jual dekat Malaysia ubat jambang tu berapa je, aku ingat dalam RM30, RM35 je lah. Tapi bila jual dekat market US, dia main market US kalau tak silap aku, market US dia boleh jual tu dengan RM35 juga, tapi US dollar. So $35 dah berapa lah dia dapat. So best sikit lah dia punya harga dia kan, berlipat kali ganda lah macam tu. Okay guys, so aku ingat sampai sini je live aku. So thank you so much kepada korang semua yang join, yang komen, yang sharing macam-macam, tersembang kat dalam ni tadi. Okay, thank you so much yang yang tak berhenti-henti support YouTube channel aku ni, tak berhenti-henti tonton video aku, support YouTube channel aku. And aku harap apa yang aku share dekat korang, mostly dekat dalam YouTube channel aku ni, boleh bagi manfaat dekat korang, dekat diri korang, dekat dekat hidup korang. And aku doakan semoga kepada yang baru nak start tu diberi apa ni, yang start baru nak start printing tu, semoga sukses, semoga cepat belajar, cepat pandai, dan boleh ajak orang-orang sekeliling orang juga, dimurahkan rezeki,
dipermudahkan segala urusan. Semoga bisnes yang korang buat tu semakin lama semakin maju. Okay, so guys, kita jumpa dekat next video, dekat next live, insyaAllah. Bye bye. Selamat malam. Assalamualaikum. Peace, love.